Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tole Tarco akan bikin nasi goreng. Nasi goreng ala-ala rumahan. Sini siapin bawang putih yang udah dipotong, cuma 2 siung aja, sama bawang merah 4 siung yang udah dipotong-potong ini guys. Sama cabai merah sama cabai rawit, terserah kita mau berapa, yang penting sesuai selera kita. Sama 1 telur, sama bumbu saya pakai masako, sama garam secukupnya aja, terserah kita mau yang agak asin, tambahin lagi yang sedang. Mari kita look ya teman-teman ya. Kalau saya sukanya diulek nih teman-teman, biar terasa bumbunya. Ulek agak kasar aja ya teman-teman, nggak terlalu lembut, enak juga sih, cuma kalau saya sukanya agak kasar sedikit. Dan cabai, kalau teman-teman nggak mau ngulek, kalian bisa blender juga bisa, atau mau dipotong-potong juga bisa. Saya emang lebih sukanya diulek-ulek kasar ini teman-teman, saya sukanya. Sederhana aja teman-teman, tapi cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, sama bumbu penyedap, terus pakai telur kalau ada telur teman-teman. Teman-teman terserah, kalau kayak garamnya sama bumbunya bisa taruh langsung di nasi, bisa juga, atau mau masukin ke dalam ulekan bisa juga. Nah, saya lebih suka yang agak kasar gini teman-teman ya. Kita siapkan nasinya, yuk let's go. Nah teman-teman, kita udah siapkan minyak goreng sedikit aja. Untuk bumbunya kita oseng aja bentar aja bumbunya ya, kita masukkan bumbunya. Kita panaskan dulu minyaknya. Sambil kita siapkan bumbunya yang udah kita ulek tadi.
Nah, kita siapkan bumbunya nih, teman-teman. Kita aduk, teman-teman. Kita aduk. Nah. Kalau kasar kayak gini, teman-teman, enak nantinya. Masuk garamnya. Baru kita kasih telur, teman-teman. Mungkin beda sama teman-teman bikinnya nasi goreng. Nasi goreng rumahan. Udah macam orak-arik nih, teman-teman. Nah, baru kita masukkan nasinya. Kayaknya kurang nasinya, teman-teman, karena bumbunya banyak nih. Saya tambah lagi nih nasinya, teman-teman. Kita coba dulu rasanya. Coba dulu ya, teman-teman. Pas, mantap. Kita siapkan goreng kulit. Teman-teman terserah mau pakai sosis atau enggak, atau nugget. Dan ini
saya kalau sosis sebenarnya baru pakai sosis. Nah, udah siap nih teman-teman. Udah siap teman-teman. Kalau untuk yang lainnya mau dikasih sosis atau mau dikasih nugget bisa juga sesuai selera masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya untuk nasi gorengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.